Inilah LAZ. Pria berusia 33 tahun ini adalah pelaku perampokan BRI Link di wilayah Lampung. Tercatat, ia melakukan perampokan BRI Link di wilayah Lampung sebanyak 19 kali. Aksinya di Pasar Gedong Tataan Pesawaran menjadi perampokannya yang terakhir. Subdit 3 Jatan Ras Polda Lampung berhasil menangkap pelaku sebelum ia melarikan diri ke Pulau Jawa. Terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan BRI Link dengan modus berpura-pura kenal dengan pemilik BRI Link yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung, tepatnya di Gedong Tataan. Kemudian waktu kejadian itu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Kemudian TKP-nya di BRI Link Pasar Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kronologisnya, jadi secara garis besar itu pelaku ini pura-pura kenal dengan pemilik BRI Link, kemudian melakukan pencurian. Ya, di Gedong Tataan itu uang yang berhasil digasak oleh pelaku ini sebesar 13 juta rupiah. Untuk identitasnya, inisialnya untuk pelaku LAZ, alamatnya yang di Pringsewu itu di Ambarawa. Kemudian kalau misalkan di seberang itu di Lebak, di Banten. Kemudian saat penangkapannya itu pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang sisa rampokan sebesar 3,5 juta rupiah, sebuah sepeda motor, dan satu sepeda motor lagi yang akan digunakan pelaku untuk melarikan diri ke Pulau Jawa. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV.